melihat pada perhimpunan bersih tempoh hari, lebih ramai golongan muda turun. Turun untuk sama-sama menuntut perubahan. Walaupun dihalang, ditangkap, diperlakukan dengan kejam oleh kerajaan masa kini. Golongan muda turun. Saya membawa suara golongan muda. Golongan muda menyokong bersih. Kami menyokong agenda ini. Dan kami akan terus berjuang sehingga agenda ini dicapai. Ya, kami tidak akan berganjak walau seinci pun. Dan pada masa yang sama, saya ingin mengatakan di sini bahawa kami akan menganjurkan di mana sejak hari Sabtu, golongan muda akan memakai apa-apa jua yang berwarna kuning, dan kita akan menganjurkan pelbagai aktiviti sehingga agenda kita ini dicapai. Ya, mulai daripada Sabtu ini, agenda akan berterusan di seluruh negara dipelopori oleh golongan muda. Ya, golongan yang bakal mengundi dalam pilihan yang akan datang. Dan saya juga minta kerajaan supaya tidak menggula-gulakan masyarakat orang India dengan memberi duit. Jangan anggap kamu boleh beli undi dengan duit. Dengan beri 2-3 juta ringgit untuk mendapatkan undi orang India, itu tidak mungkin berlaku sekarang. Kerana golongan muda telah celik. Ya, sekian.